Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos-bosku semua, jumpa lagi di channel saya Boy Kusuma. Pada kesempatan ini, saya akan mereview unit koleksi dari Garasi Kusuma ID yang terbaru. Di depan saya sudah terpampang unit yang gagah bosku. Nah ini adalah Tafroki Independent 4x4, sudah free lock icing tahun 99 nih bosku kita akan review detail-detail mobil ini jadi bos-bosku semua yang menonton video ini simak hingga akhir ya karena di pembahasan ini sangat menarik sekali kita akan lihat detail-detailnya dari mobil ini dan kita akan review menyeluruh jadi saya ucapkan banyak terima kasih untuk bos-bosku semua yang selalu menonton video saya menyimak hingga akhir saya doakan semoga sehat-sehat selalu, lancar rezekinya. Amin ya Allah. Ini Tafroki sudah independen. Memang independen asli ya bosku tahun 99. Tampangnya bosku garang, gagah. Plat BE Lampung pajaknya hidup, masih panjang nih. Masih panjang pajak hidup. Bumper depan ini sudah ARV bosku. Untuk di bagian bumper ini ada lampu HID, ada lampu kabut. Bumpernya kita ketok dulu nah, Besi ya bosku Jadi bukan dempul-dempulan Bumpernya kokoh Untuk grill kita perlihatkan Sama bosku Nah ini grillnya mulus Grillnya mulus Lampunya koito original Ini grillnya mulus ya bosku nah, Oke okay. Kita lihat kolong-kolongnya bosku Seperti biasa Boy Kusumers ngolong-ngolong memperlihatkan kolong-kolong apakah karat atau bocor oli, kita lihat Nampaknya di bagian sasis depan utuh Tidak bekas laka, tidak bekas nabrak, di depannya ada towing ya bosku, nah ini towing Nah ini suspensinya independen Kita lihat yang bagian kiri saja biar tidak silau Untuk kaki-kaki nyaman bosku Tidak gemblodak Nah ini gede banget. Ini sayapnya besar bosku. Saya suka gemes sekali kalau melihat sayap dari Rocky Independent ini. Ini empat kali empat aktif ya untuk empat kali empat. Soknya ini sudah diganti nih yang untuk off road. Jadi mobil ini siap off road, siap ke ladang, siap ke tambang. Karena dia sudah menggunakan ban ekstra grip Savero ukuran 31 untuk lock-nya Aisin bosku ini lock-nya asli ya dan aktif untuk kolong-kolong tidak ada keropos bersih utuh rapih bosku untuk bannya masih tebal ini masih cukup tebal kalau yang belakang sudah cukup aus cuma masih cukupan lah Oh untuk sasis-sasis kita perlihatkan. Kolong-kolongnya utuh, tidak ada keropos ya, Bosku. Tuh. Masih urut. Masih urut. Catnya hitam. Catnya hitam, ini kinclong sekali catnya, bagus. Nah, ini lampu sein di bagian sini ya, teman-teman. Kalau yang Rocky biasa, yang belum independen di depan sini. Oke, kita beralih ke sisi kanan. Kita perlihatkan ke bos-bosku semua tampang dari mobil ini. Gagah ya bosku? Keren, maco. Pastilah seseorang yang membawa mobil ini dilirik oleh pengguna jalan maupun masyarakat karena kegagahan rock itu tiada tara bosku apalagi kalau yang sudah independen ya sangat asik sekali untuk diajak jalan-jalan kita beralih ke sisi belakang seperti biasa kita cek kolong-kolong bagian belakang bosku kolong-kolongnya bersih tidak ada kropos nah ini suspensinya ini yang belakang seperti ini ya modelnya untuk pernya per keong perkeong, Keong. medisnya nah, ada stabilizernya. Ini untuk penyangga pernya itu ya. Seperti layaknya mobil Pajero maupun Fortuner. Lampu-lampu masih bagus. Catnya kinclong, istimewir nih zetnya. bagus. Ban belakang sesuai. Ban belakangnya besar tercover dengan rapih ya. 4x4 TAF Independent kita cek kolong-kolong bagian belakang bosku nah ini ada stabilizernya gardannya tidak rembes tidak netes oli ya tuh oh, istimewa bosku murah nih bosku Rocky independen tahun 99 harganya 120 nego masih bisa nego ya bosku di nego dipantau dicoba di test drive gratis bosku coba gratis tidak ada dikenakan biaya di bagian belakang ini tersematkan towing juga bempernya besi saya suka nih konfigurasi bemper belakang depan over fender yang menyatu kesannya mobil ini tuh bosku untuk Rocky kondisi rokinya tidak ada kropos ya utuh biasanya untuk tough Rocky itu dari dari daerah sini itu rentan sangat kropos sangat rentan keroposnya biasanya sini tuh nih ini besinya juga masih bagus list kromnya juga masih bagus talangan utuh untuk atapnya kinclong oke okay. untuk bagian kanan body lempeng ini kurang rapat ya bosku nah bodinya lempeng urut untuk kondisi kolong-kolong bagian kanan kiri sama persis bersih oke kali ini saya akan mengajak teman-teman bos-bosku semua untuk melihat dari sisi interiornya di bagian door trim ini cover ya bosku kalau pengen bagus lagi dengan cover warna hitam atau mau dibalikan ke original lagi bisa untuk dashboard nih dashboardnya sudah yang model independen ya bosku jadi lebih modern lagi lebih cakep lagi Bismillah Assalamualaikum nah untuk indikator berjalan semua normal temperatur normal BBM nya irit nah, ini untuk indikator ada glow up ada 4x4 ini ada fuel drain ini ada check engine baterai sama End break untuk dashboardnya urut dashboardnya urut, kisi AC tidak ada yang pecah sudah central lock cuma ini remote nya kadang error 5 speed, nah ini untuk transmisinya masih enak ya nggak ngepleh 4x4 aktif, ada 2H, ada 4H Netral dan 4 low AC nya dingin, ada tip tempat penyimpanan tertutup di bagian atas nih plafonnya sudah di cover juga kalau pengen lebih ori lagi bisa dijadikan ori kembali nah ini sun visor kanan kiri komplit di tengah ada vanity mirror untuk bagian jok ini eh, originalnya ada ya bosku ini originalnya ada cuma di cover biar awet ini tuh headrestnya seperti Daihatsu daya jawa espas ah istimewir bosku mobil siap pakai di bagian tengahnya ada layar LCD nya ini untuk setir palang tiga di bagian tengah sini ada tempat penyimpanan terbuka ya untuk ruang kabin belakang ini cukupan nih lumayan di bagian kanan dan kiri ada handrest. Oke, kita beralih ke sisi belakang untuk bagian belakang. Seperti ini ya, Bosku, kondisinya. Bagasi luas. Luas kali ini ini kalau buat ke pantai e melihat pemandangan yang cukup indah ini sangat cocok karena kita mempunyai space bagasi yang cukup luas. Nah, semisal seperti ini, Bosku. Hmm, ini joknya originalnya masih ada ya tuh ori ini kalau pengen bagus lagi dilepas semua dijadikan original ini jadikan original bagus istimewir untuk rokinya bagus nah, istimewir mobil siap pakai ini bosku tanpa kendala siap buat camping siap buat ketambang tinggal liburan saja bosku cocok buat liburan istimewa oke kali ini saya akan menghidupkan posisi pintu terbuka kita starter kunci nerek kunci panther hmm, istimewa kuncinya kunci, kunci panther oke kita start up seperti biasa walaupun independen pun kita harus glow up oke kita sudah starter starternya enak sekali bosku tidak berat untuk RPM normal stasioner normal ya dieselnya irit tanpa ngobos tanpa ngompor kita cek knalpotnya bosku nah ini knalpotnya sudah yang dikasih variasi double knalpotnya double kita cek mesinnya bosku Ah, ini adalah kondisi ruang mesin dari Daihatsu Rocky tahun 99 independen. Mesinnya sama seperti Rocky Rocky yang sebelumnya, 4 eh, diesel DL42 ya bosku. Sasisnya utuh, sasisnya utuh, normal. nggak ngebos sama sekali bosku masih urut ya untuk bagian kap tidak ada peredam rapi ya bosku oke okay. saya kira cukup sekian review dari saya mobil ini dijual ya bosku dibuka harga 120 itu bisa nego monggo yang berminat mumpung masih ada nih unit yang istimewir dari garasi Kusuma ID nantikan juga review saya mengenai daya curoki 97 itu itu independen ya bosku kita nanti bah juga di video selanjutnya, oke, okay. terima kasih bosku. Apabila ada kesalahan kata, ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. See you next time in this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.